Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Sir Combo. Dan di video ini kita mereview mau gacha yang gua pernah mainin ini game mode-nya. Dan seberapa informasi sedikit, jadi mode-nya tuh jadi gak berhasil lagi guys ya, gak tahu kenapa. Mungkin butuh pengupdatean lagi untuk versi 40.0.0. Sekarang ini versinya 39.5.18.55 yang versi sekarang ya. Dan gua lihat di black mode-nya, itu mode-nya itu sama, di damage-nya dikali 20, defense-nya kali 20. Taduh, gedein banget suaranya. Dan di sini enggak tahu lo gua versinya sama enggak ya sama di Black Moon, kita coba lihat dulu. Ini versi lama anjir. Yang di sini juga masih versi lama, guys. Jadi butuh belum update gitu ya dari Black Moon-nya. Nanti tunggu aja kita update-nya. Di sini gua mau gacha, guys ya. Dan gua udah ngumpulin beberapa gua yang buat gachanya gitu ya. Kita tunggu ini buka gerbangnya aja, cepet dong. Jadi pas gua udah coba besoknya itu masih sama gitu, masih bisa. Pas besoknya lagi itu udah nggak bisa lagi. Jadi apa ya, damage-nya masih normal gitu dan masih bisa apa ya, darahnya masih kekuras itu. Udah banyak banget yang berkaki kalian yang juga ada yang black screen, ada yang nggak worth, bingung gimana caranya bikin tutorialnya. Intinya masih sama guys ya. Jadi ini kita lihat gacha Blizz Mobile 3D yang katanya ini gamenya lumayan GG guys. Ini dia. Sekarang ada limited requin dari si Shinji Harukong. Gak pernah lihat di animenya guys ya. Kata Bang Brando ini gak sesuai anime sih kayaknya. Gak suka dia ya. Oke, dari sini gua udah ngumpulin berapa ya. Oke, inilah harinya. Hari besok kah ini? Kita claim dulu. Oke. Oke, langsung kita ke requit ini guys. Nah, kalau kita gacha 30 kali kita dapet SSR for newbie. Di sini ada tiket 30, gua udah beli dari diamondnya. Kayak One Punch Man gitu guys, hari limited gitu. Ini nggak tahu gue ya kekuatan gimana si Shinji Herero no. Ada tim Edge Man-nya apa nih ya? Ada event. Oh, kita dapat ini. Dapat gold dari games 100 ya. Oke, bagus juga. Apa lagi? Oke, kemudian kita lihat dari sini ada gratisan guys tuh. First time kita coba. Ini yang dapat tadi SRR-nya. Oke, tingkat kelas. Oke, dapat fragment nggak penting. Udah. Apa lagi ya? Oh, yang limited. Pas ini. Oke. Kita coba ya langsung satu gratis, nggak mungkin nggak dapat satu gratis. Oh, dapat fragmentnya doang. Oke, ini dia kita review dulu ya. Si Shinji Haruko menggunakan baju sekolah gitu. Untuk SP-nya 10.000, attack-nya 800, armor-nya 801, defense-nya 200 dia. Untuk range-nya ini ada armor tambah lagi. Yang kedua dapat critical range 150. Skillnya ada ini, before liberation gear special pressure release multi attack deal 600% damage with shank chaos and weaken the enemy. Wow, keren juga ya. Combo slash 4. Wow, ini yang udah liberation ya guys. Release virtual pressure deal 380 damage. Wow, story-nya cuy, ada story-nya juga. Oke guys, langsung kita gacha 10 mungkin ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung gacha yang pertama. Kita lihat preview dulu mungkin guys. Nah, ini yang maksud gua tuh, cari-cari. Kita bisa dapat ini. Ada Ichigo White, ada si Nell tuh, dapat si Aizen, dapat Urahara, dapat si Kenpachi, dapat si Yoichi, dapat si Bakuya, dapat si Jurusuke, dapat ini Gear Moscow, Scarecrow, dan Dot Coin. Oke, kita bahas lagi nanti. Bismillah. Gacha yang 10. Oke, bismillah, tembus tiket dapat apa itu? Oh. Dapat Saitama. Ah, anjing lah ini. Suka kayak gini nih. Pastornya ini. Wow. Bisa berubah anjir si Saitama anjir. GG gak tuh guys? Dapat si... Oh!
Dapat Kenpachi anjir. Gegeram main apa yang bis yang sekarang. Wow, gile. Pertama dapat SR Kenpachi Zaraki ini gege, bro. Gege nih. Dapat Mbak Rukia aja. RR kah? SR enggak apa-apa. Dapat 2, dapat SR 1 lumayan, dapat ini. Gas lagi, guys. Kita gas lagi langsung 10. Kita review, guys, ya. SR pertama di dunia. Langsung kita review langsung 10. Keluarkanlah burung-burung, burung-burung lagi, kupu-kupu malam. Ah, oke, dapat Sasuke. Udah ada, boy. Gratisan. Ini lagi. Anjir, kapaknya, cuy. Oke, lumayan dupe. Enggak apa-apa. Oke, langsung kita gas lagi. Kita belum dapat limited, cuy. Ayo dong. Limited. Apalagi nih? Google Play. Dan dapat. Dapat anak reggae, anak hip hop, bro. Kamentosen. Yo, dapat 2 kartu SS tapi enggak limited yang dapatnya. Gas lagi. Udah cukup, guys, ya. Sayang sekali kita belum dapat enggak tahu di kekuatannya bagus banget. Oke, guys, kita claim dulu. Dapat 5. Ya. Apalagi kita kembali. Apalagi ada event, kita klik dulu, cuy. Kita cek dulu. Promosi semua, sponsor semua, ada store. Oke, skip. Oke, guys, ini dia, ya. SSR. Nomor 2 ini mantap, cuy. Aduh, guys, cara pakainya gimana, cuy? Deploy-nya gimana ini? Gue bingung. Deploy-nya mana? Ganti orangnya gimana? Oh, ini dia. Kita pakai ini. Bisa? Oke, bisa, guys, ya. Atau bisa ganti, ya? Oke, ini juga kita ganti. Ichigo lah, ya, sebagai karakter utamanya. Tapi gue pakai inilah, ya. Pacik, nanti kita upgrade nanti, ya, di part ketiga. Oke, kita komprim. Oke, kembali. Oke, guys, dan ini dia. Akhirnya kita sudah mendapatkan karakter SSR pertama. Lumayan GG sih. Kita coba lihat di challenge aja. Kita lihat di yang biasa aja, guys, ya. Takutnya kalah nanti, malu. Kita upgrade soalnya, ya. Kita coba, let's go. Wow, Gitor Gilga. Monster kah ini? Anjir, serem banget sih giginya gitu. Kayak titan anjir giginya. Di game bisa auto, cuy, aneh bener dah. Nih, auto, ya. As. Kita coba skillnya. Basicnya killnya kayak gini, guys. Terus skill pertamanya. Ayo maju. Aduh, wow. Tuh kan damage-nya enggak biasa aja, guys, tuh. Enggak dikali 20. Ini skill keduanya. Oke, kayak gitu skill duanya. Skill pertamanya lagi. Rata-rata kayak gitu semua, ya. Oke, kita lihat ultinya bentar lagi. Ini ultinya, guys. Seperti yang di game apa, ya, RPG-nya. Wow. Lele, si S. Mirip S, cuy. Oke, skip. Oke, kita ganti si ini, guys, ya. Si anak hip hop. Wow. Itu ultinya, ya. Salah, cuy. Gantinya begini. Nah, kita lihat skill pertamanya. Lah. Langsung KO. Langsung KO. Kita main lagi. Sekali lagi. Kita mau lihat jurus ultinya sih, udah kita lihat. Ya, anak hip hop ini. Oke. Ya, kita dapat Kenpachi Zaraki. GG Gaming gak tuh, guys? GG Gaming gak, guys? Mantap. Kita coba skill pertamanya. Wow, lumayan. Skill keduanya.
Wow, bagus anjir. Keren anjir, keren. Wih, inilah bagusan yang kenpa siapa si anak hip-hop ini, guys. Menurut kalian. Oke, kita lawan S. Kita lihat ultinya, langsung ulti ya. Kita lihat. Oke, dia mengeluarkan jurus Hidan. Oke, langsung mati, guys ya. Langsung mati dong. Oke, ini dia. Wow, anak hip-hop dilawan, cuy. Oke, guys, jadi itu untuk dari penggacahan. Wow, keren banget. Dari game Blitz Mobile 3D. Dan itu dia, gamenya lumayan GG, grafiknya oke. Cuman emulator saya udah gak kuat ngangkatnya, jadi grafiknya gue setengahin. Masih ngelag gitu. Ya gitu aja guys, saya harap komo untuk diri. Next video, salam, bye bye.